naik atas, okey? Saya ingin mengatakan Wabi Hana, ya. Tengok muka mereka betul-betul, tuan-tuan. Yang ini semua kena bagi undi betul-betul, okey? Alright, okey. Saya jadi campaign manager Pailam ni petang ini. Alright. Okey, apapun saya ingin ingatkan, Selangor telah buktikan kita telah buat perubahan tersebut, tuan-tuan puan-puan. Hari ini kita 3 bulan kita menyambut Hari Wanita Sedunia. Kita meraihkan remaja perempuan, kita meraihkan wanita ladang, kita meraihkan wanita orang asal, kita meraihkan suri rumah. Ramai tak suri rumah di sini? Kita meraihkan ibu tunggal, kita meraihkan seluruh wanita yang dinamakan wanita itu sendiri. Kita kena ingat, wanita, kita tidak boleh lagi berdiam diri kerana kali ini kita mahu tunjukkan perubahan yang benar-benar. Sudah cukup kepada pimpinan yang korup macam pimpinan lembu Syarizat itu, tuan-tuan puan-puan. Kita tidak mahu pimpinan yang habiskan duit rakyat dengan cincin dan juga tuan-tuan puan-puan. Kerajaan Negeri Selangor, Penang, Kedah dan Kelantan telah tunjukkan kerajaan yang bersih, betul atau tidak? Jadi dengan ini kita kena betul-betul laungkan bersih, 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 bersih. Dibersihkan, tuan-tuan puan-puan. Kali ini saya mengharapkan dengan adanya permulaan ini, detik permulaan ini adalah penting. Saya mahu seluruh wanita baik di Selangor ataupun seluruh Malaysia, kita kerja kuat, turun padang, bentas rasuah, buat perubahan untuk kerajaan yang bersih. Boleh atau tidak? Balik ni jangan tidur sebab dah naik dah jalan 3 km. Ya, 3 km itu untuk kesihatan badan. Tetapi kita kena tunjuk bahawa wanita, solidariti daripada NGO, rakyat dan kerajaan, pastinya perubahan itu boleh kita lakukan. Ya, insyaAllah. Dan hari ini juga saya mengharapkan bahawa kita semua akan memastikan bukan saja perubahan itu boleh dilakukan, tetapi setiap wanita kita berjanji, boleh atau tidak? Boleh. Sebab apa? Wanita, anda ada adik perempuan, betul atau tidak? Betul. Anda ada siapa, kak abang ataupun sorry, ibu yang perempuan, betul tak? Betul. Tapi jangan lupa, anda ada kakan kongsi wanita iaitu lelaki. Lelaki ini pun juga perlu sampai mesej ni supaya berubah untuk mendapatkan, atau kita mesti ubah kerajaan pakatan yang bersih ini, ambil alih Putrajaya, boleh atau tidak? Boleh. Cukuplah tu, orang politik kalau dapat mic dia memang tahu. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor. Kami telah tunjukkan perubahan tersebut. Kita mahu seluruh Malaysia akan dapat semangat ini. Sekian, terima kasih.